Bikin cemilan pakai 3 bahan. Nah, bahannya itu ada kulit pangsit, telur, dan tepung maizena 1 sendok makan. Kita pecahkan telurnya, tambahkan tepung maizena dan bumbu mie goreng emakku Indonesia. Aduk-aduk. Setelah tercampur, kita siapkan kulit pangsitnya. Balur kulit pangsit dengan adonan telur. Jangan terlalu banyak ya guys. Setelah itu, kita langsung gulung aja, memanjang seperti yang ada di video. Lakukan sampai kulit pangsitnya habis dan telurnya juga. Potong memanjang serong seperti ini dan goreng di minyak panas. Di sini aku pakai stand cooker ya guys. Goreng sampai kecoklatan. Angkat, tiriskan, kemudian masukkan ke dalam toples, beri bumbu tabur keju dari emakku Indonesia juga ini. Kocok-kocok guys. Setelah itu jadi deh. Snack 3 bahannya jadi teman nonton drakor. Enak banget loh guys, gampang kan? Nah, bumbu emakku ini tuh ada berbagai macam. Kalian bisa cek aja IG-nya ya.